ulangi ini baru 4. Mantap. Semangat. Mana suaranya? Luar biasa sekali. Wow, heboh banget sih. Benar-benar ya. Suasananya rame kayak terminal ya. Aromanya juga aroma terminal. Nah, pas ya, ada calonnya, ada bisnya, ada penumpangnya ya. Luar biasa, kita sapa penontonnya ya. Karena penonton bagian dari suatu acara. Betul. Apa artinya, Pep? Kalau penonton tanpa kita, terasa hampa. Kalau kita tanpa penonton, iseng belaka. Ini kita sapa dulu penonton sebelah kanan ya, yang ijo-ijo ya. Manfaatkan momen yang bagus ini. Sebelah kanan dari mana? Dari Bekasi, itu untuk naruh barang buahnya itu di belakang itu. Bagasi. Oh, Bagasi. Itu Bagasi. Oh, Bagasi orang Bekasi. Awal acara udah naik darah ya. Sabar dong, Pak. Iya, sabar. Sapa dulu yang sampingnya. Ya udah nih. Mau ngapain gua ditanya sama diri aja. Abang. Ya udah. Yang warna biru sebelah sini dari mana? Kalian berangkat dari rumah nggak tahu siapa kalian? Siapa kita? Ya, siapa tahu? Mana yang tahu? Tuh Yel tahu kamu ih. Oh. Nora deh. Ya, semangatnya kayak teman-teman saya waktu kalau mau makan itu luar biasa. Mika, sama yang sebelah kiri dikit aja. Ya, aku mau sapa nih yang bajunya cerah banget, warnanya warna biru. Ya. Siap ya? Hah? Oh ya maaf. Mika, apa? Terakhir di ronsen kapan? Kok di ronsen sih? Siap ya. Yang cerah-cerah orang-orang dari mana? Oh, ya. Depok. Oke, Mika silakan. Ya, Mika. Om, ini kan malam hari ini kayaknya aku ngerasa ada yang beda dan gak biasa. Emang Om Tukul punya tema apa sih untuk malam hari ini? Temanya malam hari ini adalah akan undang cewek-cewek cantik. Wow. Cantiknya gak main-main. Cantiknya kalau bahasa Jawanya tuh ayu-ayu pupur, hilang pupurnya garek panune. Yang artinya? Artinya apa? Jadi cantiknya bukan karena make up ya, hilang make upnya tinggal panu aja gitu. Ini cantiknya benar-benar cantik, seksi, keibuan, mandiri. Wow! Dan wanita karir, unik, menarik, multi-talenta, multitasking, dan multikultural. Dan Mas juga Tukul multimedia juga. Menggambarkan wanita atau toserba nih Mas? Iya. Ini pokoknya semuanya ada di dalam tubuh mereka. Wonder Woman dong Mas? Wonder Woman. Siapa sih Om? Ya. Kita jadi penasaran ya. Nih. Dia juga seorang ini Bapak, apa namanya? Seorang ibu yang 3 anaknya adalah seorang presenter semua. Model dan pengusaha juga. Wow. Penisirin. Penasaran. Sekarang kita panggil pelawak dan kabarnya akan segera jadi anggota Girl Band. Kita sambit. Sambut. 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 Ini acara talk show bukan tawuran warga. Kok sambit? Kita sambit dan pelepasan burung onta. Siapa sih Om? Penasaran? Ya. Penasaran siapa? Ayu Dewi. Bentar, boleh? Maaf. Mas Tukul. Boleh ulang enggak? Tadi kayaknya kurang seru deh masuknya. Ulang ya ibu-ibu ya, oke. Ulang. Baru perasaan kali ini bidang tamu Mas minta di-invite ulang. Seumur acara ini berjalan, baru sekarang ada yang minta diulang iya. Di-invite loh. Badannya udah bagus ya, bentuk-bentuk bodinya ya. Itu bener-bener aku banget itu. Panggil lagi Mas katanya Mas. Luar biasa ininya. Minta dipanggil lagi. Pemirsa.
Tamu saya malam hari ini adalah seorang ibu tiga anak yang juga adalah seorang presenter, model, pelawak, pengusaha, dan kabarnya akan segera menjadi anggota girl band. Wow. Kita sambut dengan tepuk pramuka. Banyak dong. Ya, kita kita sambut Ayu Dewi. Kalau kurang heboh yang nonton bola suruh ajak sini semua, Bu. Kurang heboh, Pak. Hah? Kayaknya mesti diulang deh. Oh, yaudah, yuk. Mas. Ya ampun. Ini kita kapan mulainya sih? Ini kurang rasa. Lagi. Iya. Ini tahu. Acara siapa sih sebetulnya, iya, ya? Iya, ini gimana ceritanya sih? Mungkin enggak dapat taste atau soul ya. Oke, baru kali ini ada bintang tamu yang benar-benar bikin suasana dan suasini dan suasitu. Aduh, kurang puas ya. Baik, tamu saya pada malam hari ini adalah ibu anak tiga yang juga adalah seorang presenter, model, dan juga pengusaha jamu. Dan kabarnya akan menjadi seorang anggota girl band. Kita sambut Dewi Ayu. Gimana Mbak Ayu, apakah mana, yuk, masih cukup ada, heboh ada atau kurang cukup puas apa? Aku sih udah bahagia nih Mas Tukul, Kang Pepi, Wika, ya. Udah datang naik naga. Cuma aku agak khawatir. Kenapa lagi, Kak Ayu? Aku takut onderdilku rusak. Ini orang apa motor sih? Gak. Sepatu Mas, sepatu tadi kan tinggi. Onderdil yang mana? Oh sepatu, tapi kira onderdil yang aneh. Emang terakhir gantikan pas rem kapan? Minggu lalu. Gitu. Mas terus kok gimana, kurang lagi? Enggak, udah cukup Mas. Udah kan, udah meriah kok. Udah. Kurang. Yuk. Diulang. Ulang lagi. Oke, lagi katanya. Balik. Bentar. Yaudah, mau lagi? Ya, sekali lagi. Tambahin loh ongkosnya. Mas Tukul kok ngeliat aku kayak lapar banget gitu sih? Enggak, tahu aja dia. Kayak ikan lele ketemu peletnya. Buruk, nyangkut lagi. Kayu mau kemana, mau pulang? Ulang lagi ini. Iya, ya, ulang lagi. Ulang lagi? Tenang aja, sabar. Ini satu segmen kita buat invite ke Ayu dong. Iya, niat loh. Kelar.
kita harus melayani Pep. Kalau melayani itu lebih inovatif, lebih kreatif dan lebih moving. Jadi gerakannya bikin sehat kita. Tahu Mas. Tapi kalau dilayani itu statis, monoton dan kayak orang sakit ya. Biarin aja ya. Cuman ini habis Mas satu segmen buat dia doang. Enggak apa-apa. Kita akan menyenangkan semua orang. Ini kira-kira akan lebih seru enggak ya dia datang kali ini ya? Pasti kan, pasti. Coba Mas, pulang ya. Pemirsa. Apa-apa mimin. Bintang tamu saya malam hari ini ada seorang ibu anak tiga yang juga adalah seorang presenter, model, pengusaha, pelawak dan kabarnya menjadi seorang girl band. Udah kita disebut. Sambut Hayu Dewi. Silakan jelasin Pep. Ini kalau kemarin tuh ya adalah hari ulang tahunnya Wika dan kita hari ini merayakannya di ini baru 4 mata. Makasih. Oke, Wika. Makasih ya, Om. Selamat ulang tahun. Amin. Orang jipika-jipik itu sekali-sekali. Dia yang minta nambah, kalau saya sih sekali. Nambah emang makan di warteg. Bentar Wika, maaf ya, tertulis ya. Di layar TV. Ulang tahun Wika Salim yang ke-570. Oh! Tuh kelihatan gak? Wika, kok banyak banget ini? Wika kayak gapura ya? Banyak banget. Iya. Kayak prasasti umurnya tua banget. Maaf. Ini Oke. Abangnya udah nungguin di belakang. Oh iya. Apa enggak nih? Ya silakan. Mark West dulu. Hah? Apa? Make a wish dulu. Ya. Apa keinginan kamu biar kesampaian? Pokoknya doanya yang terbaik untuk aku, untuk semuanya. Dan juga pokoknya untuk ini baru 4 mata semoga sukses dan dicintai sama masyarakat selama-lamanya ya. Pokoknya udah terbaik untuk semuanya. Okay. Tiup. Ya. Nih tiup, lilinnya tiup, okay. Tiup. Lilin. Petromak dulu baru lilin. Ini lampu taman. Tiup ya. 1, 2, 3. Dari situ. Yeay. Hari ini. Ini balikin lagi nih. Hari yang untukmu. Pemirsa, seperti apa kisah Ayu Dewi yang katanya pernah mempermainkan sang suami? Yang kemana-mana, tetap di ini baru mat.